Halo, gue Rainer. Kita baru dikirimin nih barang dari Yellowcon. Barang barunya itu ada yang baru nyampe tuh ada long sleeve sama ada glove. Jadi baru masuk, gue baru dikirimin dari Yellowcon Indonesia tuh dua item ini. Jadi gue akan mau review long sleeve-nya sih yang long sleeve dari Yellowcon. Yang pertama-tama nih, kalian harus tahu nih kalau originalnya dari Yellowcon Indonesia tuh dia kita pasti dapat kiriman yang ada labelnya lah Yellowcon Indonesia. Jadi membuktikan kalau produk ini tuh original. Kita buka ya. Untuk yang arm sleeve. Arm sleeve. Nah, uniknya ini nih. Arm sleeve tapi ada protektornya. Kalau lo orang ini pakai tuh, oh ya, kita bahas detailnya dulu deh ya. Detailnya ini dia ada tulisan Yellowcon. Yellowcornnya ini tuh spotlight. Jadi ketika lo orang riding, misalnya riding malam, kalau ini kena lampu dia pasti nyala. Jadi safety juga, dan dia sudah berprotektor. Jadi ini terus dalamnya sudah karet. Jadi nggak melorot-melorot ya. Dia adanya di atas, di bawah sih nggak ada. Kalian bisa lihat. Nih kalau dipakai dia sih cocok. Karena di katalog di Yellowcon di 2020 Yellowcon bikin yang pendek jaketnya YMT 001 dan 002. Ini cocok banget nih kalau orang pakai kayak gua baju t-shirt atau pakai YMT. Kita coba nih YMT t-shirt dulu. Salah. Legend. Ini kalau dipakai di t-shirt. Jadi kalau lo orang nih banyak kan yang suka riding nih. Nah, kalian bisa lihat riding yang pakai t-shirt yang keren ini tuh oke banget. Ini protektor, ini udah si proof, ini si proof, ini bisa dibuka juga kalau orang mau lihat. Jadi kalau misalnya lo orang nggak mau pakai protektornya ya boleh, kalau lo orang mau pakai juga bisa ya. Ini protektornya. Bahannya udah plastik, ada tulisan Yellowcon. Oke banget, kalau dipakai juga nyaman sih ya. Maksudnya kalau nekuk-nekuk juga dia fleksibel. Terus sama glove. Glove juga sama nih, kita kedatangan yang baru datang yang 305S namanya. Jadi dia short, dia ada pilihan 4 warna. Navy, black, red. 3 warna berarti. Cuma 3. Navy. Tiga warna ya. Navy, black dan red. Ini pendek, dia kita review yang warna hitam kali yang favorit. Pertama ininya, kalian bisa lihat penengnya. Ini tuh yang bikin mewah nih. Dia benar-benar lah, steel bikin mewah banget. Dan pembaharuan dari yang 2019 ke 2020 itu dari sininya nih, kebetulan kita ada yang 2019 ininya 3. Kalau yang 2020 yang kita sekarang masuk ini 2. Kenapa diperbaharui 2? Karena yang 3 ini banyak yang komplain karena pas dipakai tuh jadinya tuh tight banget. Nah, kalau yang 2020 kita coba. Ini size-nya L. Jadi di sininya nggak terlalu neken lu punya tangan. Jadi kalau pakai riding lama itu nyaman banget nih yang ini nih, yang 2020 ini nih, pembaharuan dari Yellowcon. Tuh, keren ya. Bisa lihat kalau pakai riding, arm sleeve-nya, protector, glove, t-shirt. Kalau lu mau pakai MJMT, itu oke nih, bisa di collab sama ini nih. Yang mungkin nih yang kena klasikan harian. Oh. Oke, ini kalau pakai YMT
PMT 00 ini 001 ya. Ya 001 yang warnanya Ivory. Jadi lo orang bisa riding. Style-nya dapat. Amannya safety dapat, jadi lo kerennya dapat. Ya lo mau lifestyle lo pakai t-shirt atau mau pakai apapun itu jaket. Tapi safety amit-amit kalau kalian sampai crash, ya ini tetap pasti melindungi lah. Sedikit banyak pasti akan melindungi. Paling itu doang sih review barang baru dari Yellowcon. Kalian bisa langsung order di kita. Masih ready banyak, size-nya lengkap. Kalau yang ini ada dari M, L, XL, dan XXL. Tapi kalau Yellowcon sebutnya ML, LL, dan 3L. Kalau untuk arm sleeve ini universal. Jadi kalian yang ya badan kayak gua 80-an sampai dari ya dari gede sampai kecil ini benar-benar fleksibel sih. Benar-benar fleksibel. Dia melar, nyaman juga. Ya no problem sih. Jadi dari yang ini bisa dipakai di semua kategori size. Paling itu aja sih review produk baru yang dikirimin dari Yellowcon. Bila kalian berminat, bisa langsung cek Tokopedia kita, WhatsApp kita, cek di Instagram, karena ini barang benar-benar baru. Apalagi yang ini nih protektor hits banget. Kalau ini range harganya di bawah 1 juta. Kalau ini masih di bawah 1 juta. Ya, masih di bawah 1 juta. Jadi kalian bisa langsung cek Tokopedia kita, Instagram, YouTube, anything untuk produknya. Thank you. See you next video.